From concern that Indonesian folktales are not well known as before, more than 35 Indonesian writers worked together in the same project to write Dongeng Negeri Kita. In this bilingual thick book, which is written in both Bahasa Indonesia and English, we can find so many folktales from various tribes in Indonesia. Jadi penerbitan buku Dongeng Negeri Kita ini itu dilatar belakangi oleh keprihatinan kami terhadap nasib dongeng-dongeng Indonesia yang nampaknya sekarang ini sudah jarang sekali dipublikasikan atau mendongeng kepada anak-anak, itu juga sudah tidak menjadi kebiasaan lagi. Padahal dongeng-dongeng Nusantara itu sangat banyak dan masing-masing dongeng itu ada nilai-nilai yang bisa diambil oleh para pembacanya. Oleh karena itu kami kemudian berpikir untuk menerbitkan buku Dongeng Negeri Kita ini supaya dongeng-dongeng yang ada di Nusantara ini tidak hilang begitu saja, tetapi ada buku yang bisa dibaca kembali dan orang-orang sekarang bisa mengenal lagi dongeng yang merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Each tales in Dongeng Negeri Kita were chosen to represent its own tribe character. This made this book unique and attractive to English speakers to learn and gain knowledge from Indonesian folktales. Buku Dongeng Negeri Kita ini ditulis oleh setiap penulis dari daerah asalnya. Kami menghubungi mereka yang ada di Papua, yang ada di Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Masing-masing mengumpulkan satu dongeng. Kemudian kami pilih yang mana yang kelihatannya mempresentasikan daerah tersebut. Lalu setelah itu kami juga kemudian mengedit kalau ada kesalahan bahasa, kesalahan ejaan, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi tebal karena buku Dongeng Negeri Kita ini dua bahasa. Jadi ini bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Maksudnya supaya bisa juga dipelajari oleh orang-orang di luar negeri dongeng-dongeng yang ada di Indonesia. Kira-kira 6 bulan ya, 6 bulan, tetapi kemudian proses editing cukup lama, penerjemahannya juga cukup lama, jadi setahun kemudian baru buku ini bisa diterbitkan. Nowadays, it is quite difficult for us to find folktales book, and not many parents still read traditional folktales books to their children. In fact, there are so many Indonesian folktales with great values in it. We could learn more about work, life, relationship lesson, and many other educative values. Pemerintah sendiri sebetulnya sangat senang dengan terbitnya buku ini karena ternyata di kurikulum yang paling baru 2013 itu dongeng menempati tempat yang cukup baik pada kurikulum ini. Jadi dipelajari anak di kelas 11, 12 juga, dan kelas-kelas sebelumnya juga belajar tentang dongeng. Nah, oleh karena itu juga pada peluncuran buku itu Pak Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan berkenan hadir karena beliau menganggap bahwa ini buku yang sangat diperlukan untuk pengajaran di sekolah-sekolah. Saya mengenal Bu Kris sudah beberapa lama, lebih dari 6 tahun, 7 tahun itu. Selama ini perkenalannya baik. Dan saya sebagai guru itu merasa bangga kenal dengan Bu Kristianti Budino. Selain sebagai kolega mengajar, tetapi ada nilai plus yang dimiliki oleh Budino. Kalau kita sadari secara benar-benar bahwa Budino itu menjadi salah satu aset pengarang wanita Indonesia yang produktif. Kalau kita baca karya-karya puisi Budino atau cerpen Budino, itu
puisinya puisi yang matang. Saya menyebutnya puisi yang matang. Cerpennya juga cerpen yang matang. Menjadi aset. Aset Pelita Harapan memiliki guru seperti Bu Dena. Sebenarnya kalau kita mau melihat keluar, di luar, Bu Dena mungkin lebih dinilai, diapresiasi lebih sebagai wanita pengarang Indonesia. Salah satu pengarang wanita Indonesia yang berbobot. Nah, dalam kaitan ini saya pikir Pelita Harapan cukup merasa bangga ya punya Bu Dena. Inspirasi terbesar saya untuk mencintai sastra itu awalnya justru datang dari kakak saya. Karena kakak saya itu selalu membeli buku-buku sastra, baik buku sastra Indonesia maupun sastra dari luar, dan saya ikut membaca. Ya, lalu itu didiskusikan dengan kakak saya, tentu dengan bahasa yang sangat ringan karena saya masih kecil ya. Tapi itu kemudian membuat saya menjadi tertarik pada sastra. Tunggu, sebentar lagi. Jam berapakah ini menurut waktumu? Dalam hitunganku, semestinya malam belum lagi tiba, tapi gelap merebak ke penjuru kota. Kau tahu, sedang kusiapkan bekal untuk berangkat. Tapi tanpa cahayamu, mana bisa aku melihat? Ingin ku persembahkan wajahku, tapi hanya ku temukan sebentuk topeng. Ingin ku hadiahkan hatiku, tapi hanya sebongkah batu. Ingin ku tunjukkan hasil tanganku, tapi keranjang masih hampa. Mestikah aku berangkat juga, karena lonceng bergema 12 kali? Tunggulah sebentar. Ku cari dulu yang memang wajahku. Tunggulah sebentar sampai ku jelmakan cinta di keras hatiku. Tunggulah sebentar. Hei, masihkah kau sabar? Jadi kami sangat berharap buku Dongeng Negeri Kita ini bisa menjadi salah satu sumber pengetahuan dan salah satu sumber yang bisa dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa tentang dongeng-dongeng di Indonesia. Nah, dari nanti orang-orang yang mempelajari buku ini, diharapkan itu bisa lebih menyebar lagi sehingga dongeng-dongeng di Indonesia diminati kembali oleh anak-anak di negeri Indonesia ini. Buku ini sebetulnya memang tidak ditujukan untuk anak-anak, tapi untuk orang dewasa, misalnya untuk penelitian kebudayaan dan sebagainya, tapi tidak tertutup kemungkinan juga memberikan masukan kepada ibu-ibu yang mau mencoba untuk mendongeng untuk anak-anaknya. Saya berharap Bu Dena akan terus berkarya dalam kondisi mungkin di Pelita Harapan banyak tugas dan tanggung jawab, tapi kita berharap Bu Dena terus terus mengasah kepekaan dan menghasilkan karya yang berbobot seperti sebelumnya. Iya, sebetulnya itu satu pertanyaan yang menyedihkan bagi saya. Karena sebetulnya saya sangat mencintai mengajar. Rasanya berpisah dari anak-anak itu sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Karena sudah sekian lama mengajar seperti itu. Tetapi kan itu memang tidak bisa dihindarkan. Suatu saat saya memang harus berhenti karena faktor usia dan kekuatan dan lain-lain. Saya pikir kalau saya berhenti, saya masih bisa menulis ya. Jadi saya akan tetap menulis, entah itu puisi, entah itu cerita pendek, atau yang lainnya. Seperti itu rencananya.
Hopefully this book can be one of the resources for young learners and readers to gain more knowledge. Also, to inspire parents, teachers, and many people to read folk tales as bedtime story like used to happen in the past.